nanti program e-school untuk balap, e-school untuk race track. Jadi kami bangun motor, kemudian untuk kami ambil pembalap untuk melatih, dan itu untuk program kami selanjutnya, kurang lebih. Ada juga e-school pengemudi, terus kemudian ada desain grafis, terus kemudian ada juga unit produksi. Jadi unit produksi itu unit kerja yang mewadahi atau memfasilitasi inovasi dan kreativitas mahasiswa kami. Produknya sudah cukup banyak, ada toren air, kemudian drone atau quadcopter, terus kemudian tempat sampah hias otomatis, terus ada juga early warning system untuk banjir, terus kemudian body part, body part sepeda motor, body part mobil, dan yang lainnya. Itu semuanya produk dari siswa-siswa kami, semuanya 100% produk siswa kami.